Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, La junah alaikum in talaqtumun nisa'a ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna faridah wa matja'uhunna ala al-musi'i qadaru wa ala al-muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muttaqin. Yang bermaksud, tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mah kawin jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mah kawin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, yaitu suami yang senang hendaklah memberikan sagu hati itu menurut ukuran dan kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Bila sudah menceraikan isteri, tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mah kawin jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh. Cerai bini sebelum bersetubuh. Belum bersetubuh, bercerai. Dengan sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Dengan sebab ada aib. Dengan sebab ada cacat. Yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Ataupun dengan sebab tak persepahaman. Tak bersetubuh, bercerai. Dalam hal ini, Allah mengatakan beri mut'ah. Beri mut'ah, yakni beri kepada dia suatu mut'ah, pemberian sagu hati. Pemberian ini mengikut qada orang yang kaya, mengikut kayanya, dan orang miskin mengikut miskinnya, sebagai suatu kewajipan yang ditunaikan oleh orang-orang yang mahu berbuat baik. Jangan bercerai begitu saja. Hikmat Allah Ta'ala melakukan demikian, walaupun bercerai, tetapi hubungan ukhuwah Islamiah tak boleh diputuskan. Adapun kita ni lupa kepada ukhuwah Islamiah. Kalau dah bercerai, apakah habislah? Habis ukhuwah pun hilang. Itu tidak boleh. Walaupun bercerai, ukhuwah Islamiah tak boleh putus. Tak boleh putus. Persaudaraan Islam tak boleh putus. Kalau sama-sama Islam. Di sinilah Allah Ta'ala menyuruh kita memberi mut'ah. Yakni memberi sagu hati sebagai sumangan untuk menjalinkan hubungan persaudaraan di kalangan orang Islam walaupun sudah bercerai. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan. Pada semua faradtum, yang tadi belum dinyatakan mah kawin. Masyarakat tak sebut berapa belanja. Kerana dalam mazhab Syafi'i kita, sebut mah kahwin ni sunat saja. Sebut mah kahwin ni sunat, tidak wajib. Aku kahwinlah mu dengan anak aku. Ataupun orang yang diwakilkan kepada aku. Tak disebut mah kahwin. Lalu dijawab, saya terima alih nikahnya. Mah kahwin tak sebut. Kalau sudah bersetubuh, maka hendaklah mahar misil. Yakni mah kahwin yang sewajar dengan perempuan itu. Kalau sekiranya berlaku perceraian, maka diberi mut'ah. Ini yang dimaksudkan dengan mut'ah. Dalam perkara yang tak disebut mah kawin. Jika sekiranya kamu mentalakkan mereka sebelum kamu bersubuh dengan mereka. Wa qad faratum lahunna faridatan. Hadis buma faratum. Dan sesungguhnya kamu telah menetapkan qada mah kawinnya. Qada mah kawin telah ditetapkan. Disebut dalam masa akad ataupun sebut lepas pada itu. Belanjanya sekian-sekian banyak. Dan kamu tidak bersetubuh dengan mereka. Kalau dah bersetubuh, pakai habis dah dia jawab dia. Mah kahwin tak boleh ambil lagi. Ini tak bersetubuh. Maka bagi kamu separuh daripada mah kahwin itu. Illa an ya'funa. Kecuali kalau pihak perempuan memaafkan. Pihak perempuan tak ambuh mah kahwin. Dia pulang balik habis kepada si isteri. Si suami. Itu juga menjadi salah.
au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ataupun orang lelaki tak muhammid nak bagi habis pada pihak perempuan, ha, maka dibolehkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan bahawa kamu memaafkan itu lebih hampir kepada takwa. Orang yang beri dia tak ambil, sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan yang beri dia tak ambil, maka itu lebih hampir kepada takwa. Dalam bab ni berebut siapa nak takwa. Tapi berebut nak pitih lah biasanya. Takwa tu belakang. Ha, sepatutnya kita berebut takwa untuk mendapat pahala dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni ialah satu sifat yang ada dalam hati yang diberi oleh Allah kepada orang yang takut pada Allah Taala, yang mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Itu takwa. Dan takwa inilah yang menjadi ukuran harga diri manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha tahu segala-galanya. Di antara yang diketahui oleh Allah ialah hati manusia. Takwanya satu sifat yang ada dalam hati. Ukuran kemuliaan di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka barang siapa yang nak bertakwa dalam masalah mah kahwin ini, dia beri kepada pihak yang lain. Dia tak ambil. Kerana mementingkan takwa, mementingkan pahala. Ini terbulang kepada siapa yang hatinya ada takwa. Tak ke orang lelaki, tak ke orang puan. Kalau dia bertakwa, maka dia lebih di sisi Allah Ta'ala. Tak ke bangsa Arab, bukan Arab. Kalau orang Arab pun macam Abu Jahal, jawab dia teruk pada menatang. Kalau orang Afrika yang hitam legam, hamba abdi orang, bertakwa kepada Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, kita adalah bersungguh-sungguh mencari takwa.